Semua IPTA dan juga IPTS terpaksa ditutup disebabkan PKP yang berlanjutan sehingga hari ini. So, student-student kita ni kena study online lah dekat rumah. Tapi belajar secara online ni pun ada masalah dia juga. Jadi hari ni, My Campus Radio nak share 5 masalah belajar secara online yang dihadapi oleh student-student kita. Yang pertama ialah masalah internet. Boleh dikatakan ramai student kita yang tak dapat nak masuk kelas diorang disebabkan internet line yang slow ataupun tak ada line langsung. Baru-baru ni ada video viral di Twitter, seorang pelajar UMS panjat pokok demi nak dapatkan line untuk jawab peperiksaannya secara online. Yelah, bukan semua pelajar duduk di kawasan yang line yang elok kan? Lagi-lagi yang duduk di kawasan pedalaman. Memang selutlah student ni. Okey, yang kedua, tidak fokus ketika online kelas. Ada juga student-student kita ni alami masalah ni atas sebab-sebab yang tertentu. Adik-adik bising lah, mak nak masuk video call lah, kakak suruh ambil kampasa lah. Jadi, student kita ni susah nak fokus masa online kelas. Takkan nak pergi duduk dalam gua pula kan? Yang ketiga, pengurusan masa. Masalah ni memang banyak berlaku di kalangan student-student kita ni. Lagi-lagi waktu PKP ni, ada yang terlajak tidur lah, terlupa ada kelas lah, tak sempat nak siangkan assignment lah. Belum lagi kes student yang bagi kedatangan lepas tu tidur balik. Siapa tu? Yang keempat, tak ada semangat nak belajar. Lagi-lagi waktu online kelas ni, rasanya diorang tak ada semangat nak belajar disebabkan diorang ni terlalu leka akibat terlalu selesa di rumah. Lagipun, student kita ni tak dapat nak face-to-face interaction dengan pensyarah dan rakan-rakan diorang. Jadi, diorang rasa benda tu susah untuk diorang teruskan online kelas ni. Sabar je lah eh. Yang terakhir, plagiat di antara pelajar. Plagiat ni bermaksud perbuatan meniru atau mengambil hasil kerja orang lain. Student kita ni, bila ada online kelas, lagi cepatlah diorang ni nak berkomunikasi dengan rakan-rakan diorang melalui media sosial atau aplikasi-aplikasi online kelas yang lain untuk diorang share jawapan ataupun assignment diorang. Kalau ada student-student kita yang nak buat macam ni, elakkanlah eh. Kesian kat member-member korang tu. Penat-penat je diorang buat assignment. Last-last korang curi pula assignment dia tu. Hey. Tu antara 5 masalah yang sering berlaku di antara student-student kita. Semoga korang semua bertahan dan stay strong ya untuk menghadapi online kelas semasa pandemik ni. Good luck!